Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini kami akan mereview sebuah liquid. Now, donut almond. Seperti apa untuk liquid ini? Yuk kita simak videonya. Now, donut almond. Vapor liquid. By ORA Brewery. Dengan flavor donut almond, susu vanilla. Pada sisi samping terdapat komposisi ya, biji, biji, perisa alami, dan nikotin. Juga ada keterangan, peringatan-peringatan ya. Kemudian ada keterangan, dilarang digunakan untuk ibu hamil, buang sampah pada tempatnya, 18 plus, dan sebagainya. Liquid ini saya beli yang nikotin 3 mg ya. Kemudian ada keterangan IET, kemasan 100 ml. Juga ada sosial medianya. Liquid ini diproduksi oleh ORA Brewery, Bekasi, Indonesia. Dan liquid ini sudah berpita cukai. Oke, setelah video tampak dekatnya, sekarang kita akan coba drip liquid ini. Untuk yang pertama kita akan mengetes dari aromanya dulu. Kita buka dulu ya. Ini liquid baru ini saya pakai semingguan. Dari aromanya dia seperti apa ya? Donat-donat yang kayak di ini Ceko. Dan rasa vanilanya ini ada. Oke, kita cicipi. Setelah mencicipi dari liquid ini, dia berasa banget rasa donatnya, kemudian kayak ini bertabur kacang almondnya, dan kayak seperti ini ada vanilanya gitu. Oke, kita coba drip ke mod. Untuk modnya sendiri saya pakai magma box, RD nya pakai drop divisi, kawatnya pakai ini alien, dapat coiling ini. Untuk kapasnya saya pakai Kendo Gold Edition. Oke, kita coba tes aromanya dulu. Dia aromanya seperti ini ya, donat-donatnya jadi ini Ceko. Dan aroma vanilanya ini ada. Yuk kita drip, kita tetes dulu. Sebagai informasi, ohmnya dapat di 18 ohm dan running di 60 watt. Kita coba. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Oke, dari segi TH, liquid ini lebih berasa banget TH-nya. Untuk 3 mg-nya ini lumayan pure. Agak medium ya untuk TH-nya ini. Untuk dari segi manisnya liquid ini cukup, nggak over sweet, manisnya masih stabil antara soft medium untuk tingkat manisnya. Untuk dari segi flavor liquid ini dia lebih berasa ini vanilanya, kemudian kayak ada donat kacang almondnya ini. Namun yang saya rasain ini
kacang almondnya ini seperti hin, berasa tipis gitu hinnya, kacang ininya persis seperti donat yang ada di Ceko, mirip banget. Nah, untuk vanilanya ini dia seperti ini ya, kayak vanila yang di susu Denkou. Pokoknya enak untuk dinikmati, masih oke. Untuk liquid ini dibanderol dengan harga Rp150.000 sampai Rp175.000 di vapestore dekat. Oke, sekian review dari kami dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.